السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membaca buku Permodalan Dalam Islam. Dan insya Allah kita akan membaca tentang Rukun Akad Mudorabah. Baik, sebagai pengantar tentang masalah rukun ya. Jadi kita perlu memahami perbedaan antara rukun dengan syarat Dan rukun yang berlaku dalam akad mudorobah Atau rukun yang berlaku dalam muamalah Dengan yang berlaku dalam masalah ibadah Jadi rukun Dalam masalah ibadah sesuatu yang harus dilakukan ketika orang sedang melakukan ibadah harus dilakukan ketika orang melakukan ibadah kemudian dalam masalah muamalah dalam masalah muamalah Rukun berarti unsur penyusun praktek muamalah. Apa yang menjadi unsur penyusun praktek muamalah itu disebut dengan rukun. Sehingga rukun jual beli adalah unsur penyusun praktek jual beli. Unsur uh, rukun mudoroba adalah unsur penyusun praktek mudoroba. Dan demikian seterusnya. Sekarang kita akan lihat rukun mudoroba, berarti rukun dalam muamalah, artinya adalah penyusun adanya akad dalam muamalah tersebut. Rukun mudoroba berarti unsur penyusun yang harus ada agar mudoroba bisa dilangsungkan. Profesor Dr. Hasan Abdul Ghani, dalam risalahnya. Al-ahkamul fiqhiyah al-muta'alliqah bil-aqdil mudharabah. Hukum fikih berkaitan dengan akad mudharabah. Beliau menyebutkan bahwa rukun mudharabah ada enam. Apa saja itu? Yang pertama adalah sigat. Yaitu pernyataan kedua belah pihak untuk saling Ridho melakukan akad mudharabah. Tidak ada lafat khusus terkait sigot mudoroba selama pernyataan yang disampaikan menunjukkan kedua belah, kedua belah pihak saling ridho melakukan akad mudoroba, baik dengan pernyataan dalam rangka investasi atau menggunakan nama kirot atau istilah yang lainnya, semuanya boleh. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, Pak saya ikut invest. Kata invest kan tidak ada dalam Uh, apa istilah yang ma'ruf di kegiatan mudoroba secara fikih gitu ya atau bahasa yang lainnya saya ikut tanam modal saya beli saham dan seterusnya tapi apapun itu dalam hal ini tidak dibatasi dengan istilah tertentu artinya yang penting keduanya menunjukkan saling ridho untuk melakukan akad mudoroba atau akad musyarakah, maka berarti sudah melakukan sigot dalam akad mudoroba. Sementara menurut Hanafiyah, sigot adalah rukun satu-satunya dalam akad mudoroba. Sementara lainnya hanya pelengkap akad. Sehingga yang paling utama dalam mudoroba adalah sigot. Rukun yang kedua adalah pemodal atau robul mal, yaitu pihak yang memberikan modal kepada pengelola, baik individu maupun kelompok. Yang ketiga adalah amil atau mudorep, yaitu pihak yang mengelola usaha dengan modal dari pemodal, dari robul mal, baik individu maupun kelompok. Yang berikutnya yang keempat adalah modalnya, dana yang diberikan oleh Rabbul Mal kepada Mudorep untuk dikelola. Yang kelima adalah usaha atau amal, yaitu kerja yang dilakukan oleh Mudorep untuk mengembangkan modal. Dan yang keenam adalah porsi bagi hasil. Baik. Sehingga di sini ada enam hal yang menjadi rukun mudoroba. Dan kalau kita perhatikan, dari enam rukun ini, maka sebenarnya bisa kita bagi menjadi tiga. Dari enam rukun mudoroba, enam rukun mudoroba, intinya kembali kepada tiga. Bagian intinya kembali kepada tiga, rukun, yaitu. Bisa kita ringkas dengan yang pertama subjek. Subjek mudoroba berarti sahibul mal, pemodal. Kemudian yang kedua amil, mudorib. Kemudian selanjutnya objek. Objek mudoroba yang dikeluarkan oleh sahibul mal adalah modal dalam bentuk dana, sedangkan yang dikeluarkan oleh Amel apa? Kerja. Ini objek motor apa? Yang ketiga adalah sigot. Sigot meliputi, meliputi dua hal, yaitu masalah akad, pernyataan akad, ya. pernyataan akad. Dan yang kedua, Kesepakatan bagi hasil, kenapa saya masukkan ke dalam sigot? Karena bagi hasil disepakati saat akad, dan para ulama mengharuskan bahwa dalam praktek mudoroba bagi hasil harus ditegaskan di awal. Insya Allah nanti akan kita bahas detail tentang ini. Karena itu tidak boleh dalam akad mudorobah. Bagi hasilnya berapa ini? Ah, gampang lihat di belakang. Tidak boleh. Ya. Harus ditetapkan di awal. Baik. Selanjutnya kita beralih ke syarat mudorobah. Pengertian syarat dalam praktek muamalah. Kalau syarat dalam ibadah. Pengertiannya adalah sesuatu yang harus dilakukan sebelum melaksanakan ibadah. Sementara syarat dalam muamalah. Syarat dalam muamalah berarti sesuatu yang harus dipenuhi agar muamalah yang kita lakukan bernilai sah. Sesuatu yang harus dipenuhi agar muamalah yang kita lakukan bernilai sah. Syarat mudorobah berarti sesuatu yang harus dipenuhi agar mudorobah bernilai sah secara syar'i. Sehingga kalau dalam praktek muamalah tanpa syarat bisa saja itu terjadi, tapi tidak dinilai sah. Muamalah yang tidak memenuhi syarat bisa saja terjadi, tapi tidak dinilai sah. Dalam syarat mudoroba adalah rincian terkait aturan yang berhubungan dengan rukun mudoroba. Rincian aturan terkait rukun mudoroba itulah syarat mudoroba. Baik, sekarang kita akan lihat. Jadi, kalau tadi kita sudah menyebutkan bahwa rukun mudoroba ada enam, maka syarat mudoroba adalah keterangan dari masing-masing rukun ini, dan coba kita akan bahas keterangan satu persatu. Pertama adalah syarat terkait sigot, berarti ini syarat terkait rukun sigot, aturan terkait rukun sigot, di antara syarat terkait sigot. Satu harus dilakukan saling ridho, karena tidak boleh ada paksaan terhadap harta orang lain sehingga tidak boleh orang melakukan transaksi mudoroba karena terpaksa. Yang kedua sigot itu bentuknya harus harus munjaza atau munajaza artinya memungkinkan untuk terlaksana sehingga tidak boleh menggantung kepada kondisi yang tidak jelas. Kalau menggantung kepada kondisi yang tidak jelas, berarti dia tidak munajas, sehingga sigot seperti ini tidak diberlakukan. Seperti misalnya, si A menyerahkan sejumlah uang kepada si B dengan pesan, jika nanti saya sukses, silahkan dana investasi ini kau pakai. Jika tidak sukses, Tolong nanti diganti, seperti ini tidak boleh ya, karena jadinya nggak jelas. Lah, kapan kamu sukses? Tidak tahu. Sehingga saat si B menerima dana itu, dia belum bisa menggunakan dana itu, dan saat dia menerima, belum terhitung sebagai modal karena sigotnya tidak munajaz, tidak tegas bisa dilaksanakan. Kapan uh, apa tidak tidak tegas? Kapan dia bisa dilaksanakan? Sebagai contoh misalnya, ini saya titip duit ke kamu, tolong pegang dulu ya. Terus ini boleh nggak dipakai modal? Nanti dulu, tunggu sampai uh, tunggu sampai apa misalnya? Dik dikasih batasan yang nggak jelas. Tunggu sampai kira-kira nanti kalau pemilu yang menang nomor sekian. Akhirnya kan tidak jelas ya. Maka saat penyerahan itu belum terhitung sebagai modal mudoropa. Selanjutnya, syarat terkait pelaku akad. Pelaku akad ada dua ya. Rabbul mal dan yang kedua mudorip. Syarat terkait pelaku akad ada dua yaitu Rabbul mal dan yang kedua adalah mudorip. Yang pertama, pelaku akad harus memiliki kelayakan dalam akad. Ahliyah fit Dalam hal ini, dia harus memahami setiap konsekuensi akad dalam mudoroba. Para ulama menyebutkan bahwa dalam akad mudoroba berlaku taukil, mewakilkan. Sehingga harus paham bagaimana konsekuensi akad taukil, mewakilkan. Maka kalau saya memberikan modal kepada si A. Sebagai konsekuensinya, berarti saya harus paham bahwa ketika saya serahkan ini, uang itu akan dipakai oleh orang lain. Dan sebagai konsekuensinya, si A bebas menggunakan dana itu sesuai dengan kesepakatan akad yang kita lakukan. Misalnya untuk mudoroba jualan, maka dia harus gunakan untuk Uh, apa untuk usaha jualan dan seterusnya artinya kalau dia nggak paham ya misalnya loh itu kok, duit saya kok dipakai kan saya cuma titip loh katanya tadi anda mau investasi untuk mudoroba tapi saya nggak mau duit saya dipakai berarti dia belum paham yang kayak ini kalau dia belum paham seperti ini sebelum melakukan akad mudoroba tolong edukasinya dikuatkan dulu sebelum melakukan akad mudoroba Dikasih pemahaman dulu, yang kedua, pemodal harus pemilik atau wakilnya karena kita tidak boleh menggunakan harta orang lain, termasuk untuk diinvestasikan. Di antara contoh pelanggaran ini, seperti menginvestasikan dana zakat, saya sebutkan di footnote, ya, salah satu di antara contoh pelanggaran investasi dana yang bukan miliknya adalah investasi dana zakat. Dana zakat yang dipegang oleh amil atau pengelola zakat bukan milik amil, bukan pula milik pengelola. Tetapi milik fakir miskin dan delapan golongan, 8 asnaf yang harus dia salurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Sehingga tidak boleh misalnya pengelola zakat di instansi tertentu atau di lembaga tertentu, baik lembaga pemerintah maupun swasta. Setelah dana itu terkumpul, diinvestasikan dulu. Pertanyaan kita, ini duit siapa? Duit jamaah. Terus, ini zakat. Kenapa tidak disalurkan kepada delapan asnaf? Delapan asnaf kalau nggak ketemu semuanya, ya, misalnya budak kan enggak ada. Ibnu Sabil Anda nggak menjumpai. Ya. Yang banyak di situ fakir, miskin, gorimin. Ada amil juga. Kemudian mu'alaf. Kenapa nggak disalurkan ke mereka ini? Kan ini hak mereka. Kami investasikan dulu. ndak boleh. Karena zakat itu milik para mustahik zakat itu milik para mustahik. Sehingga begini ya, ini harta yang masih berada di tangan muzaki, orang yang wajib pajak. Muzaki, wajib pajak, afwan, wajib pajak, wajib zakat. Ya. Harta ini masih berada di tangan muzaki. Ketika sudah nisab dan haul ya di situ mencapai nisab dan mencapai haul ketika sudah mencapai nisab dan haul maka dalam harta itu ada hak ada hak mustahik yaitu senilai berapa 2,5% dari total harta Begitu sudah mencapai nisab dan haul, maka dalam harta ini, dalam harta rupiah ini ada haknya mustahik. Wajib untuk segera disalurkan ke mustahik. Nah, biasanya lalu muzaki menyalurkan itu ke lembaga. Lembaga kelola zakat Setelah diserahkan ke lembaga, seharusnya oleh lembaga langsung diserahkan ke mustahik, tapi oleh lembaga diinvestasikan dulu. Nah, kalau sudah investasi, kan tidak mungkin sehari dua hari, tidak mungkin sepekan dua pekan. Ini bisa memakan waktu angka tahun. Baru setelah itu, ketika ada hasil, diserahkan ke mustahik. Yang saya pahami, ini termasuk di antara bentuk pelanggaran, ya. Tidak boleh zakat kemudian diinvestasikan dulu, padahal itu adalah haknya mustahik. Berarti kalau gitu Pak, dana zakat jadinya nggak berkembang, tidak apa-apa. Memang dana zakat tidak untuk dikembangkan, wah nanti potensi umat cepat habis. Tidak jadi masalah kalau kemudian dana zakat tidak dikembangkan, karena masih ada banyak keran yang lainnya. Jadi sumber apa? Uh, pendapatan umat, sumber dana umat, ada yang bentuknya zakat, ada yang sedekah, ada wakaf. Terus, apa lagi? Ada hibah, ya. sehingga masih banyak sumber yang lain yang bisa untuk dikembangin. Bagian ini zakat. Ini ikuti sesuai aturan. Harus wajib persis aturan. Kalau wajib persis aturan, mohon untuk tidak diinvestasikan. Karena investasi zakat itu konsekuensinya adalah menunda hak orang lain yaitu hak para mustahik. Karena itu, seperti ini wajib sesuai aturan. Nah, bagian ini jika mau dikembangkan diperbolehkan. Maka kalau muncul pertanyaan Nanti dana umat akan uh, segera habis Akan cepat habis Zakat itu berapa sih? Cuman setengah persen Kecil Nah yang sedekah mau dikedein silahkan Wakaf biasanya paling besar Hibah yang monggo Masih banyak peluang ya Kalau boleh anda anda tambahkan misalnya ada Apalagi misalnya Ada infak Tapi kan infak mirip seperti sedekah Kemudian, donasi umum. Nah, kalau seperti ini, silahkan dikembangkan karena mengembangkan dana ini boleh, tapi kalau bagian zakat tidak boleh dikembangkan. Dalam arti, harus segera diserahkan kepada mustahik. Karena itu adalah haknya mustahik, baik selanjutnya, termasuk kas infak milik masjid. Takmir tidak boleh menginvestasikan. Karena dana ini bukan miliknya, sehingga harus disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, syarat terkait objek modal: nilai modal harus jelas. Jika nilai modal tidak jelas, bisa memicu sengketa pembagian hasil di belakang. Di samping itu, objek dari mudoroba adalah modal, sehingga jika modal tidak jelas, berarti objek akad tidak jelas. Dan kalau objek akad tidak jelas, masuk dalam kategori goror. Karena itu jika modal dalam bentuk aset, nah ini yang perlu untuk diperhatikan, jika modal dalam bentuk aset, seperti bangunan, lahan, harus dinilai terlebih dahulu sebelum dikelola. Hanafiyah dan Hambali membolehkan modal dalam bentuk selain uang tunai, Artinya modal bisa dalam bentuk barang dagangan. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Berbeda dengan pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah yang mensyaratkan modal usaha harus dalam bentuk uang. Yang likuid. Kalau nggak likuid nggak boleh. Karena tujuan utama mudoroba adalah mengelola harta untuk mendapatkan keuntungan dan itu ada pada nilai barang. Dan insya Allah pendapat yang lebih mendekati, yang lebih kuat dalam hal ini adalah mendapat Hanafiya. Sehingga di sini ya, kita bisa tegaskan ulang bahwasanya modal yang dalam bentuk aset dalam bentuk aset apa tadi? wajib dinilai. Maka dia wajib dinilai. Karena kalau tidak, maka akan bisa memicu sengketa di belakang kemarin modalku berapa modalmu berapa Siapa yang harus menanggung resiko lebih besar Siapa yang berat mendapatkan bagi hasil lebih banyak nah disitu wajib untuk dinilai agar tidak menimbulkan sengketa di belakang nah ketika dinilai acuan nilainya nilai apa nilai di sini nilai apa nilai aset ya acuannya apa Apakah harga jual? Ataukah harga sewa? Tergantung penggunaannya. Di sini ya. Tergantung penggunaan. Tergantung fungsi. Jika modal itu akan habis ketika digunakan dalam praktek mudoroba maka nilai yang digunakan adalah harga jual contohnya ya, misalnya ada orang yang uh, memberikan modal dalam bentuk lahan mau dijadikan sebagai perumahan dan nanti akan dijual ketika dijual berarti lahan itu kan pindah hak milik jadi milik siapa jadi milik orang lain milik konsumen maka tidak mungkin pakai harga sewa lain halnya kalau misalnya orang membuka uh, ruko sementara. Dan lahannya ini tidak dijual. Rukonya juga tidak dijual, tapi disewakan. Karena cuma disewakan, maka harga yang dijadikan sebagai acuan adalah harga sewa. Bukan harga jual, karena nanti jadi terlalu tinggi harga jualnya. Tapi harga yang digunakan acuan adalah harga harga sewa. Baik, semoga bisa dipahami. Sehingga jangan sampai keliru ya, misalnya ada orang yang modal tanah, padahal tanah itu hanya digunakan tidak pindah milik, nanti akan dibangun tempat usaha, ruko, food court dan seterusnya, kemudian sifatnya disewakan. Dalam waktu 20 tahun, kalau pakai standar harga jual tanah, maka nanti perbandingan modalnya jadi terlalu jauh, padahal tanah itu tidak pindah milik. Tapi hanya pindah hak guna pakai selama 20 tahun. Kita lanjutkan. Utang mudorip atau utang orang lain kepada pemilik modal tidak boleh dijadikan sebagai modal dalam mudoroba. Karena modal harus ada, sementara utang harta yang tidak ada. Sementara utang harta yang tidak ada, sementara utang ini koma ya. Sementara utang adalah harta yang tidak ada. Baik, maksudnya gimana ini pak? Contohnya seperti ini ya. Bahwa modal itu tidak boleh berbentuk utang. Contohnya begini. Si A dan si B sepakat untuk membuat usaha bersama A dengan B sepakat membuat usaha bersama mereka melakukan akad musyaroka dan masing-masing tanah modal si A tanah modal misalnya uh, ini saya buat si A tanah modal senilai 50 lalu B juga senilai 50 persen. Nah, mereka membuat usaha bersama. A menggunakan uang tunai. Yang A ini tunai. Sementara B, B, utang bank. Ini terlepas dari keberadaan riba dan tidaknya ya. Pokoknya B modalnya utang bank. Dan modal B yang merupakan utang bank itu atas nama unit usaha, atas nama usaha. Sehingga modalnya atas nama usaha, bukan atas nama pribadi, atas nama usaha. Sehingga setelah usaha ini dikasih modal oleh A, 50% kan dia mulai jalan. Lalu B menggunakan nama perizinan usaha ini, misalnya ini adalah PT. Uh, maju mundur PT MM ya. Usaha ini setelah punya nama, punya legal dipakai oleh si B untuk utang ke ke bank. Nah. Akhirnya penagihan bank akan nagih ke PT MM bukan ke pribadi B. Praktek seperti ini jelas tidak boleh sehingga B utang utang bank dia betul dapat duit akhirnya duit itu digabungkan dengan duitnya A senilai 50% tapi utang atas nama unit usahanya atas nama PT bukan atas nama pribadi praktek seperti ini tidak diperbolehkan berarti sebenarnya B ini tidak keluar apapun sehingga hakikatnya hakikatnya B tidak keluar modal apapun. B mengeluarkan apa? Tidak ada sama sekali. Tidak mengeluarkan modal apapun. Praktek seperti ini nggak boleh. Baik. Kita lanjutkan. Modal harus diserahkan kepada motorib Menurut Hambali, membolehkan mereka membolehkan penyerahan modal dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan usaha karena fokus mudoroba bukan modal tapi amal menurut hambali modal bisa dilakukan secara apa bertahap baik kebutuhan pertama berapa Pak kebutuhan pertama 10 juta kasih 10 juta lalu berjalan kebutuhan lagi berapa 5 juta kasih 10 eh, kasih 5 juta Bertahap seperti itu boleh Karena yang lebih penting bukan duitnya Tapi kerjanya Usahanya Sehingga kalau modal duit ngumpul Tapi kerja tidak ada Ya percuma saja Maka dalam hal ini Menurut Hambali Yang lebih penting untuk diperhatikan adalah Prosesnya Kerjanya Dan itu bisa kita pahami ya Ibaratnya misalnya begini dalam proses masak, yang lebih penting itu bukan bahan bakarnya. Tapi proses masaknya. Sudah? Anda sediakan kayu dalam jumlah banyak. Tapi di tempat masak, di tungku, ini tidak ada pembakaran sama sekali. Kayu ini nganggur. Saat ada pembakaran, kita masukkan kayu secara bertahap. Satu, dua, secara bertahap. Baik. Maka yang lebih penting yang mana? Proses kayu ini boleh bertahap. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di sini ada beberapa syarat coba kita lanjutkan. Selanjutnya adalah syarat terkait usaha. Yang pertama, hanya untuk unit usaha yang halal, jelas ya. Yang kedua, mengikuti aturan yang disepakati bersama jika ada. Nanti mau dipakai untuk usaha apa? Usaha A, B, C, dan seterusnya. Misalnya hanya boleh digunakan untuk modal usaha kopi. Maka kalau dia usaha teh atau gula, tidak boleh. Dari Urwa bin Zubair, beliau menceritakan kebiasaan investasi yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam. Bahwasanya Hakim, beliau mempersyaratkan kepada orang, Iza'a'tahu malan. Apabila beliau memberikan harta sebagai mukorodoh sebagai transaksi kirot atau mudoroba. Fadorobalahu bihi Allah mali fi kabidin Lalu beliau membuat aturan. Jangan kau jadikan hartaku untuk binatang yang hidup. Jangan kulaan binatang yang hidup. Kulaan kambing, kulaan onta, sapi, tidak boleh. fi bahrin. Tidak boleh nyebrang laut. Ya, tidak boleh nyeberang laut Dan tidak boleh ditaruh di tempat yang merupakan lembah Sehingga gampang kena air Lalu kata hakim faal Kalau kau lakukan salah satu pelanggaran itu Maka kau harus menanggung semua hartaku Dan hakim bin Hizam ini terkenal sebagai orang yang orang yang banyak berdagang dan hadis-hadis beliau radhiyallahu anhu banyak dijadikan sebagai acuan dalam masalah dalam masalah fikih muamalah. Baik. Selanjutnya, syarat terkait pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan harus berdasarkan porsi. Harus berdasarkan porsi, misalnya 40%, 50%. Bukan nilai tertentu. Misalnya Bapak aman nanti dapat 2 juta per bulan Tidak boleh kayak gitu Yang kedua Pembagian porsi keuntungan harus berdasarkan keuntungan Bukan berdasarkan modal Kemarin sudah kita sebutkan ya Jika pemodal mendapatkan porsi 10% dari modal Maka mudorobahnya tidak berlaku Karena dia dapat bagi hasil berdasarkan apa? Modal, 10% dari modal kalau dia tanam misalnya 100 juta maka dia dapat 10 juta terus tiap bulan. Tidak boleh seperti itu. Yang kedua, yang ketiga. Pembagian porsi keuntungan harus dituangkan di depan. Berikut jika juga jika terjadi perubahan. Sehingga saat nanti deal maka ada pembagian porsi keuntungan. Ini berapa persen, ini berapa persen? Itu harus ditentukan di awal. Tidak boleh gampang ah nanti aja di belakang tidak boleh. Kalau seperti itu berarti masuk dalam kategori apa? Masuk dalam kategori goror ya karena ketidakjelasan pada objek modoroba yaitu nilai bagi hasil. Wallahu taala alam dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membaca tentang transparan dalam pembagian hasil. Bahasanya adalah transparan dalam tugas mudoroba demikian wassalamualaikum warahmatullahi Wasallam assalamualaikum waalaikumsalam master jadi dibijir modal nggak mas master yang mana Allah yang master yang kemarin Pancin dengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas yang itu ah, belum. Eh. Ah, gimana, toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Menarik itu. Mantap, toh. Terus, terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Iye, menarik orang. Ayo, ini nah, kayak gitu ya, ndak boleh toyo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana kan sama-sama enak. Melanggar gimana, melanggar. ini lho, Tak bacakan ini lho. Mana Jelas mana? dengan jelas hidup. Kasus yang semisal, jika dalam kerja samamu berubah. Pemodal meminta pembagian tertentu. Misal, dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal sementara hasil di tahun kedua milik pengelola ini tidak diperbolehkan melanggar syariat. Weiss. sudah dijelaskan ini. Huh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku eh. Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Amin Nurbait. Huh, nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Loh, gampang, beli di NB Store atau enggak klik anbstore.id oh siap itu tak segera beli biar saya tambah pinter Silakan. silahkan assalamualaikum waalaikumsalam baik baik silakan bagi anda yang mau bergabung assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Apakah hukum profesi pijat, lulur, kerokan, khusus muslimah? Sebentar. Karena dalam prakteknya, maaf, harus menyingkap baju. Jajat profesi apa baik. tadi? Pijat lulur, kerokan, khusus pijat. muslimah. Pijat. Iya. Khusus muslimah. Iya. Yeah. Baik. Apa hukum profesi pijat, lulur, khusus muslimah? Karena harus buka baju. Kalau kita berbicara tentang masalah batasan aurat muslimah dengan muslimah, batasan auratnya adalah sama sebagaimana lelaki dengan lelaki, yaitu mulai pusar sampai lutut. Sehingga kalau ada pijat khusus muslimah dan di situ e, tertutup bagian pusar sampai lutut, wallahu alam, secara batasan aurat insya Allah tidak melanggar. Wallahu alam itu yang saya pahami untuk satu pendekatan dan uh, kami belum memiliki keterangan ulama tentang apakah boleh dengan metode pijat yang tentu saja harus bersentuhan. Namun kalau dari sisi batasan aurat, batasan aurat antara muslimah dengan muslimah adalah antara pusar sampai lutut. Wallahu alam. Baik, silahkan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya mau tanya, Pak Ustaz. Ini masalah zakat, pembagian, pembagian zakat itu ada delapan asnaf. Di antaranya adalah Fisabilillah Jadi kalau di daerah kami ini, di sini, di masjid kami, yang diartikan fisabilillah oleh Pak Ustadz itu adalah orang yang tukang khutbah, pak kiainya yang tukang imam, kotipnya yang naik mimbar dan bilalnya itu yang tukang azan itulah disebut fisabilillah. Itu kan. Jadi uh, saya mau tanya apa yang dimaksud dengan fisabilillah dan siapa yang yang disebut fisabilillah itu Pak Ustadz? Karena di sini itu fisabilillah diartikan seperti itu Pak Ustadz. Apakah kiai tukang azan, tukang khutbah itu bisa disebut fisabilillah dan berhak menerima zakat Tersebut maksudnya demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang batasan visabilillah, ini termasuk di antara perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwasannya visabilillah itu terbatas pada jihad saja, untuk selain jihad tidak masuk visabilillah. Ada yang mengatakan visabilillah adalah jihad dan keberangkatan haji. Untuk selain ini tidak termasuk visabilillah. Ada yang mengatakan visabilillah dengan makna yang lebih luas. Yaitu semua kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat muslim. Sehingga masuk diantaranya adalah untuk kegiatan pengajian kaum muslimin, kegiatan pendidikan kaum muslimin bisa masuk dalam lingkup visabilillah. Dan ada yang mengatakan visabilillah itu jihad. Lalu kegiatan sosial keagamaan yang berpengaruh kepada masalah pendidikan. Misalnya seorang guru agama yang dia mendedikasikan dirinya untuk ngajar. Dan bukan dalam rangka sebagai sumber pendapatan. Maka insya Allah dia termasuk visabilillah. Intinya ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Nah yang kami pahami, orang-orang yang memang secara khusus, dia menangani tugas kaum muslimin, tugas jamaah kaum muslimin. Misalnya, sebagai seorang pengajar, guru TPA, guru Al-Quran, yang itu dibutuhkan oleh uh, sekelompok kaum muslimin. Dibutuhkan oleh kaum muslimin. Sehingga di tengah kaum muslimin harus ada orang kayak gini. Wallahu alam insyaallah itu termasuk visabilillah. Sehingga apakah khatib masuk visabilillah Jika memang beliau adalah seorang pengajar Yang aktivitas sehari-hari adalah mengajar Dia mendedikasikan dirinya sebagai pengajar Insya Allah dia berhak untuk mendapatkan zakat sebagai visabilillah Tapi kalau dia hanya sesekali saja berkhutbah Sementara uh, yang bersangkutan profesi utamanya adalah ASN misalnya. Tapi sesekali dapat jadwal khutbah yang saya pahami mungkin belum untuk bisa memenuhi kriteria sebagai orang yang telah mendedikasikan dirinya untuk ngajari kepada umat. Sehingga untuk sementara tidak diberi zakat. Tapi kalau 100% terjun di, sana, insya Allah dia berat dapat zakat. Wallahu alam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mudorobah dengan penawaran dari Mudorib untuk sebuah PO tertentu, si Amil punya perusahaan trading. Saat dapat PO dari customer, tidak cukup dana. Akhirnya mengajak rekan-rekan untuk bermudorobah dengan kesepakatan bagi hasil 50%-50%. Namun suatu ketika merugi karena ada masalah dan rupanya dana dari beberapa pemodal dipakai untuk membackup POPO yang bermasalah artinya hmm. tidak sesuai peruntukan kesepakatan di awal apakah dapat mengklaim balik modal utuh dengan alasan mudorip tidak amanah dengan harta modal karena dispak dispak dipakai bukan untuk peruntukannya harusnya POPO -PO tertentu tidak nyampur dengan POPO -PO lain akhirnya merugi. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, jazakallah khairan. Baik. Jadi memang di sini ada aturan ya. Insya Allah nanti akan kita bahas bahwa modal dalam akad mudoroba adalah dana amanah. Dalam mudoroba adalah dana amanah dana itu diamanahkan kepada mudharib. Karena amanah, maka pengelolaannya harus sesuai kesepakatan. Sehingga wajib dikelola sesuai kesepakatan. Kalau tertuang dalam perjanjian itu digunakan untuk PO tapi tidak tegas, PO yang mana? Pokoknya setiap mudoro punya PO apapun silahkan pakai dana ini. Maka berarti dia berhak untuk membackup banyak PO, baik PO yang lancar maupun PO yang tidak lancar, karena tidak ada batasan. Tapi kalau ada batasan untuk PO dari e, dinas A misalnya, maka tidak boleh dipakai untuk PO dinas B, nggak boleh dipakai untuk PO dinas C dan seterusnya. Sebab ini berarti melanggar. Kesepakatan dan melanggar kesepakatan menunjukkan kalau dia tidak amanah. Nah, jika terjadi kerugian, ya, jika terjadi resiko, disebabkan karena mudorep tidak amanah, mudorep tidak amanah, maka mudorep yang nanti harus menanggung semua resiko. Mudorep ganti rugi. Kok bisa Pak wajib ganti rugi? Kerugian itu disebabkan karena dia tidak amanah. Sehingga ini masuk dalam kategori dia telah teledor, sehingga dia wajib untuk ganti rugi. Wallahu alam. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. anak kan ada uh, tanah, sat, ya, tanah warisan. Uh, tanah ini uh, ahli waris sepakat untuk dibangun ruko stat uh, dan masing-masing ahli waris itu uh, patungan 150 juta untuk bangun ruko stat uh, yang ingin anda tanyakan itu boleh saat uh, tanah warisan ini dibangun ruko dengan kesepakatan ahli waris bersama itu apa, apa eh, dengan cara patungan gitu kerjasama kayak seperti itu boleh saat dan cara pembagian dan cara pembagiannya eh, kan ah, rencananya kedepannya apa bisa jadi jual atau bisa jadi juga nanti disewakan dan cara pembagiannya itu eh, eh, persentase atau eh, senilai eh, uang yang dikeluarkan Baik, Cukup itu saja. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita coba tarik dari depan ya. Jadi ketika tanah itu adalah dimiliki oleh A misalnya orang tua anda, beliau memiliki sebidang tanah. Maka begitu A ini meninggal dunia dan beliau tidak punya utang. Maka otomatis Tanah itu otomatis ya Pindah hak milik Pindah hak milik Menjadi milik siapa? Ahli waris Otomatis tanah itu pindah hak milik Menjadi milik ahli waris Nah ketika dia sudah pindah hak milik Menjadi milik ahli waris Disitu kan belum ditentukan ya Karena baru Tanah gelondongan, ibaratnya, masih utuh, tidak jelas kanan milik siapa, kiri milik siapa, dan seterusnya. Namun, sudah jadi hak milik ahli waris. Di sini, dan belum dipecah, sehingga belum ditentukan. Belum dipecah seperti ini. Belum pecah sertifikat. Ini bagaimana pembagiannya belum dipecah. Pokoknya, masih tanah gelondongan. Nah, ketika dia masih dalam bentuk tanah gelondongan, belum dipecah, ini yang disebut dengan objek musya. Objek milik bersama, saya tulis yang lebih bagus. Musya. Apa itu objek musya? Objek milik bersama yang belum ditentukan pembagiannya. Objek musya. Bisa jadi dia sudah ditentukan porsi, tapi belum ditentukan posisi. Sudah? Karena itu objek musya apabila mau dijadikan sebagai unit usaha, harus ditentukan porsi. Jika, ini saya singkat OM ya. Jika objek musya mau dijadikan sebagai unit usaha, Mau dijadikan, jadikan apa? Modal usaha. Kembali kepada aturan tadi dalam aturan Mudoroba. Dalam aturan Mudoroba, modal yang bentuknya aset wajib untuk di, dinilai. Sebagaimana pendapat uh, Hanafiya membolehkan modal dalam bentuk yang tidak likuid, yang bukan uang tapi wajib untuk dinilai. Misalnya dalam bentuk barang. Karena itu jika modalnya dalam bentuk objek musyak, objek milik bersama, wajib dinilai. Begini aja. Wajib untuk dinilai. Dinilai apanya? Dinilai porsi masing-masing. Sehingga di apa? Dibagi waris dulu. Ada berapa pemiliknya tanah ini? Oh, ahli warisnya ada 5, misalnya ya. Wajib dinilai ses sesuai porsi waris. Kalau saya boleh memisalkan ya. Misal ahli waris lima orang. Anak semua ya. Dua laki plus tiga perempuan. Misalnya. Ngitungnya nggak enak ini. Gini aja. Tiga lelaki plus dua perempuan. Ya, biar ngitungnya enak. Sudah? Berarti objek ini dibagi untuk lima orang tadi. Cara baginya gimana? Dua banding satu. Karena warisan ya. Maka cara bandingnya adalah 2 banding 1. Dibagi dengan prinsip 2 banding 1. Lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Sudah? Nah, berarti kalau di sini ada 3 anak lelaki, 2 perempuan, ya tinggal dikalikan saja. Ini kali 2, ini kali 1. Totalnya berapa ini? 10. 10. 3 kali 2 6 eh 8 afwan enggak 8, ya. 8 totalnya. Sudah? Nah, setelah ketemu angka 8, maka masing-masing ya, anak laki-laki dapat berapa? Ya, 2 per 8. 1 per 4 masing-masing anak perempuan dapat 1 per 8. Betul begini? Baik. Terus, cara membaginya berikutnya bagaimana Pak? Anda bisa gunakan persentase Berarti anak laki-laki dapat, ini kan ekivalen dengan 25%. Anak perempuan dapat 12,5 persen setengahnya dari objek ini. Nah, selanjutnya kalau mau dipakai ruko dan seterusnya, ya. Di situ kan sama-sama tanam modal dalam bentuk uang. Plus mereka juga sudah punya modal dalam bentuk lahan. Nah, modal dalam bentuk uang kalaupun dibuat seragam berarti nanti di total, di jumlah ditambahkan dengan modal dalam bentuk lahan tadi. Ini dinilai mau dijual ataukah mau disewakan? Kalau disewakan berarti nilai sewa, kalau mau dijual berarti nilai harga tanah. Nah, setelah itu ditambahkan dengan modal berupa uang tadi. Dari situlah ketahuan bagi hasilnya berapa. Baik. Wallahu ta'ala alam. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ada dua pertanyaan. Ustaz. yang pertama ini terkait poin yang ada di buku tadi halaman 37 mengenai pemodal harus pemilik atau wakilnya. Uh, jadi kalau tidak boleh menggunakan harta orang lain termasuk untuk investasi. Nah ini kaitannya dengan kisah Zabul Kafir Ustaz yang di salah satu dari doanya itu disebutkan bahwa apa uh, dia itu ada gaji yang belum dibayarkan lalu kemudian dikembangkan sehingga menjadi uh, banyak lalu kemudian diambil. Nah, artinya itu dikembangkan itu kan dia mengembangkan yang bukan milik dia kan itu gaji ya, gaji apa pekerjaannya. Itu bagaimana Ustaz? Nah, satu itu. Nah, yang kedua tadi kan, E, mengenai guru-guru e, atau pengajar yang dia masuk dalam kategori lihat e, labil, -di apakah guru atau pengajar ini dalam kondisi yang e, maksudnya e, semua guru atau pengajar, atau yang dia itu termasuk yang misalnya dia kurang mampu, dia itu e, penghidupannya susah, fakir, dan lain sebagainya, e, seperti itu saya pertanyaan. Saya. Baik. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Baik. Kita akan jawab yang pertama terkait uh, hadis ya yang menceritakan tentang tiga bani Israel. Bukan ashabul kafinya. Kalau ashabul kafi yang diceritakan dalam surat al kafi beda dengan cerita ini. Ada tiga bani Israel yang dia jalan-jalan, kemudian turun hujan. Lalu berteduh di dalam gua, Allah takdirkan turun batu besar yang menutupi pintu gua, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, berusaha untuk mendorong. Tidak bisa kalau bertahan di situ, mau menghubungi siapapun, tidak mungkin sinyal tidak ada. Masya Allah, ya mau kirim WA ke, ke, kepada siapa? Tidak bisa sehingga mereka berusaha untuk keluar gimana caranya? Akhirnya salah satu di antara mereka mengusulkan. Coba bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan bertawasul amal soleh yang pernah kita kerjakan. Satu demi satu menyampaikan tawasulnya. Nah, salah satu di antara yang menyampaikan tawasul amalnya adalah orang yang dia memiliki karyawan. Dia sudah bayar seluruh karyawannya, kecuali satu orang. Yang dia sudah pergi, Sementara gajinya belum diserahkan, akhirnya oleh orang ini gaji itu dikembangkan sampai berkembang sehingga jadi jumlah yang sangat banyak. Bukankah itu dalil bahwa dalam hal ini boleh mengembangkan dana milik orang lain? Jawabannya: betul, itu dalil boleh mengembangkan dana milik orang lain. Tapi kenapa tadi Anda mengatakan bahwasanya dalam akad mudoroba modal harus uh, dimiliki oleh pemilik sahibul mal dan bukan harta milik orang lain. Baik. Kaidah umumnya, harta orang lain boleh nggak kita gunakan untuk modal? Nggak boleh. Terus, kenapa uh, dengan hadis itu membolehkan? Hadis ini berbicara tentang orang ini adalah orang yang sangat menjaga amanah. Orang ini adalah orang yang sangat menjaga amanah. Sehingga harta itu dia jadikan sebagai amanah yang ada pada tangannya, dan dia akan kembangkan. Kemudian nanti apabila terjadi keuntungan semuanya akan diserahkan. Tapi kalau terjadi kerugian dia siap untuk menanggung resiko itu dengan menggantinya. Karena itu ketika dana ini berkembang, ketika dana itu berkembang, semuanya diserahkan kepada karyawannya tadi. Di akhir waktu karyawannya datang, nageh gajinya. Lalu ditunjukkan, kau lihat itu. Ada banyak sekali binatang, satu lembah itu milikmu semuanya. Dia bilang, kamu jangan main-main, saya serius, itu milikmu semuanya. Maka dia ngambil semuanya dan tidak meninggalkan seekor pun dari binatang yang ada di situ. Ya Allah, jika Engkau menilai bahasanya ini adalah termasuk amal saleh, maka Aku mohon kepadamu bukakan pintu gua ini, batu yang menutupi pintu gua ini akhirnya bergeser sedikit Allah terima amalnya. Amal dalam bentuk apa? Dia menjaga amanah, di mana harta itu, ya, di mana harta itu dia kembangkan, kemudian seluruh hasilnya diserahkan kepada pemilik. Baik. Kemudian dalam kasus ini, dalam kasus ini, pemilik tidak menahan hak orang itu. Kenapa kok tidak menahan ah orang itu? Orangnya nggak diketahui, dia kemana perginya? Karyawannya kan pergi ya, kemana karyawannya? Dicari-cari ndak ada, nggak ketemu. Dan dalam kurun waktu yang lama karyawan itu nggak balik-balik, karyawan itu tidak balik-balik sehingga sebenarnya dia memanfaatkan di saat karyawan itu tidak dalam posisi menagih, tidak dalam posisi meminta. Dan dia tidak tahu kemana saya harus serahkan harta itu. Andai kan orang ini tahu kemana karyawannya ada, di mana karyawannya berada, mungkin dia akan langsung antarkan ke sana. Tapi karena dia tidak tahu karyawannya sudah pergi sebelum dia bayar gajinya, akhirnya dikembangkan. Bedanya dengan mustahik tadi. Mustahik itu kan ada. Ini lembaga zakat. Mustahiknya di mana pak? Banyak sekali fakir miskin yang ada di sekitarnya. Baik. Tapi kan mereka nggak naki. Apa ada mustahik yang naki? Mereka berhak meskipun mereka tidak mengajukan, sehingga mereka tidak naki. Karena itu seharusnya segera dikasihkan. Dalam hadis tentang uh, orang yang apa tadi menjaga gaji tadi, begitu orangnya datang naki dikasihkan semuanya nggak pakai ditunggu tunggu dulu ya ini masih pada pada hamil nih sebentar lagi akan lahir anak tidak tapi langsung apa dikasihkan semuanya sehingga begitu orangnya datang pemiliknya datang nakih langsung dikasihkan mustahik itu ada di sekitar amil ini di sekitar lembaga ini kenapa nggak segera dikasihkan kenapa harus diinvestasikan dulu lain halnya kalau mustahiknya nggak ada pak ini mustahiknya nggak ada dana ini nganggur mengendap kita kembangkan dulu, dan nanti kalau ternyata rugi, kita siap untuk nanggung risiko rugi. Kalau untung, nanti hasilnya akan kita serahkan kepada mereka semuanya. Setelah mustahik, ada kan terjadi seperti itu. Keberadaan mustahik sifatnya menyusul, mungkin bisa praktek seperti ini, tapi mustahik itu ada di sepanjang waktu saat zakat diterima oleh lembaga tersebut, dia bisa salurkan ke mustahik dalam waktu yang sama, seketika. Nggak perlu ditunggu, tidak perlu diinvestasikan. Sementara karyawan tadi dia ngilang. Mau diserahkan kemana harta itu, nggak tahu, nggak jelas. Saat balik, orang ini sama sekali tidak menahan. Langsung diserahkan semuanya. Sehingga sebenarnya dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Karena itu mohon untuk dipahami, dalam kasus mustahik zakat kenapa tidak boleh untuk diinvestasikan pemiliknya sudah ada di depan kita meskipun mereka nggak nake karena kan tidak mungkin mereka nake ya mereka juga nggak tahu nilai zakat di lembaga ini ada berapa sementara yang kasus yang tadi anda tanyakan orang yang tinggal di dalam gua tadi dia ngilang karyawannya dan dia tidak bisa menjumpainya tidak bisa menghubunginya sehingga harta itu dikembangkan saat orangnya datang nagi langsung dikasihkan wallahu taala alam demikian yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa khairu alamin isbahana kalau